benerlah yang akan aku katakan. Apa tuh? Tentang dirimu setelah selama ini. Ternyata kepalamu akan selalu botak. Kamu kaya gorila. Cobalah kamu ngajak tuh bibir balapan. Hah? Ngajak daripada gigi lo kayak kelinci. Cici yang ini udah gendut suka marah-marah. Ketika kesepian menyerang diriku, gak enak badan resah gak menentu. Ku tahu satu cara sembuhkan diriku, ingat teman-temanku. Don't you worry, just be happy. Filenya. Ini jangan dihapus, loh. Dihapus, Mac lu masih rusak. Hempus. Yes. Yes. One, two, three, go. Samaan suara, samaan suara. Sama. Gua mau miring. Iya lu, miring mulu lu. Ntar di sana main miring lagi. Miring sampe. Semua
Yesus, ku serahkan padamu semua milikku. Yesus, ku serahkan padamu milikku. Yesus, ku serahkan padamu semua milikku. Yesus, ku serahkan padamu. Yesus, ku serahkan padamu milikku. Yesus, ku serahkan padamu semua milikku. Yesus, ku serahkan padamu. Oh, oh. Serahkan padamu, Yesusku. Ingat tuh sih, nyongsi lu, jangan sampai lu main macem-macem lu. Semua punya Tuhan lu. Yes, benar. Eh, wabah Tomcat udah ada nih, sangkakala kelima udah dibuka nih. Ntar lu kenapa-napa lagi nyongsi macem-macem. Baca Wahyu, baca Alkitab, jangan lupa. Oke, okay. Ya okay. Itu aja sih dari kita sih yang terakhir, Dri. Good luck, Dri, untuk kuliah lo. Pokoknya okay. Jaga diri lo baik-baik. Iya. Yeah. Hati-hati, Dri. Jangan makan sembarangan, woy. Iya. Yeah. Ya siapa tahu sih, Mei, ntar diambil iman gitu di sini. Siap-siap, ya. Iya, ntar lo lagi sih. Ini orang, ini orang. Kalau di Aussie inget itu, suara kentut gue. Jadi. Pret, depan muka. Hati-hati. Ya. Oke, okay, cut. Tadi cut katanya. Ini ulang atau gini aja nih? Udah gitu aja. Iya. Gimana ya, Dri? Gak kerasa aja sih ya, lu udah berangkat. Udah dari kelas sampai SMP gitu kita kenal kan. Sampai dari mantan-mantan lu semua gue tahu, DPP semua, dari lu jodoh-jodohin Novia juga gue udah tahu. Candy juga. Iyalah, Candy juga. Ya kesan pertama gue kenal lu sih pertama kali di gereja ya. Pertama deh tampang lu blow on. Bengong ya itu ketemu sama gue. Gue bingung sampai gitu bedain sama orang blow on sama orang tampang itu kayaknya lebih lu semua dah. Tampang lu kayak gitu bisa. Kenalan gue bingung tampangnya bibirnya manyun gitu. Ya tapi semenjak ya semakin dekat gitu kita main gitu dari SMP sampai sekarang. Ya ternyata lu anaknya gila juga asik. Tapi satu lah lu emosian juga orangnya. Ya tapi emosi lu itu sih bisa buat jadi bahan bercandaan kita ya. Iya. Ya lu orangnya juga periang juga. Ya. Itu aja sih dari gua kalau tentang perkenalan kita itu. Ya gimana kalau Jason? Kalau dari gua sih ya. Apa ya? Sekarang sih sedih, Dri, beneran. Kita semua sedih. Sedih tapi senang juga. Jadi. Sedih karena lu ya ninggalin Indonesia. Yang lu pernah bilang, ini bangsa tercinta gue. Tapi lu kuliahnya di Aussie. Enggak sih, itu gak apa-apa. Kita sebenarnya ya, lu kuliah di luar negeri. Yang penting sih lu jadi better lah. More better. Terus juga lu jadi yang the best. Bukan buat keluarga doang, tapi buat Tuhan juga. Ya pokoknya sih, pesan gue ya, lu kemanapun lu pergi, dimanapun, apapun yang lu lakuin ya, tetap jaga diri lu baik-baik. Sama jaga iman lu sama Tuhan. Setuju kan ya? Setuju. Jadi gimana, Ted? Kesan pertama kali lu kenal si Andri itu gimana? Gua.
sebenarnya sih tahu Andre udah lumayan lama. Cuman ya baru sekitar 2 tahun lah ya. 2 tahun baru benar-benar kenal deket. Sebenarnya sih kejelekannya gue gak mau sampein karena udah diwakilin sama teman-teman semua. Karena kalau gue sampein lagi nanti lu di sana gak enak. Benar. Gitu. Jadi lu ngompol lagi tiap malam. Benar. Andri itu orangnya baik. Maksudnya dia dibalik kejudesannya, kecentilannya dia, batunya, kebatuannya dia, kesombongannya dia, dia ternyata lembut. Bunyo, ketawanya Herlina dong. Ternyata dia orangnya care sama teman-temannya, care. Maksudnya dalam artian care, peduli lah. Ada saat-saatnya di mana dia bisa care, support kayak gitu. Enggak cuman selengean, kan kelihatannya selengean, cuek. Tapi ada satu sisi ya dia care gitu, peduli gitu. Rasalah friendshipnya kalau malu. Pesennya sebentar. Lanjut ini. Sekarang lu, tadi kan udah nih dari kita bertiga ya, Dri ya. Dari ya. Gua, Jason, Teddy. Sekarang kesan lu gimana, Wan? Pertama kali ketemu Andri itu gimana? Kesan gua gimana ya? Ya, lu sih anaknya enak, Dri, diajak ngobrol itu kan gokil. Cuma yang gua sebel, kalau main Dota tuh lu bawelin gua terus dah. Kalau pernah ada lu bawelin si Mbak. Tapi emang kenyataannya lu emang terus ya apa ya, lu enak diajak diskusi, enak diajak curhat gitu. Jadi sedih gua nanti. Jadi ya pesan-pesannya buat lu ya tetap ingat sama Tuhan gitu. Lu selalu bersandar sama Tuhan, nggak pernah tinggalin yang namanya doa sama Tuhan, minta sama Tuhan apa yang lagi pengen butuhkan itu. Dri, ini sih ya pesan gue buat lo, satu sih, nggak satu sih, sebenarnya ada dua. Pertama, jangan lo suka cuek lah sama orang. Lo ya lo emang orangnya emang care gitu. Nah dari sisi negatif lo satu, lo suka masa bodo amat gitu sama sesuatu gitu. Yang lo anggap nggak enak lo lewatin. Ya mungkin dia kalau di Indo sih tuh kayak kita gini bisa gitu dengan cara begitu, cuman lu harus ubah sih. Pertama itu lu harus ubah sikap lu yang kayak gitu, soalnya nggak orang bule di Aussie mungkin nggak suka dengan yang kayak gitu. Terus yang kedua itu gini nih, yang kedua itu lu mesti ngelakuin segala sesuatu itu seneng gitu, jangan lu ngelakuin ini dengan berat hati lah. Kan lu kan kemauan lu nih ke Aussie nih, berarti emang lu harus benar-benar kerja keras gitu buat lu supaya jadi orang sukses. Ya pesan gue sih, semoga ntar kita ketemu gitu. Kalau misalnya kita balik lagi kita ketemu, kita semua tuh udah jadi orang-orang yang berhasil gitu. Gue jadi dokter, lu jadi sarjana dari lulusan ALSI. Mungkin tentang lu bisa buat game lagi gitu. Kayak Dota lah kayak gitu misalnya. Dan gue seneng gitu ngeliat gitu, ada satu permainan ntar publishernya atau pembuatnya, makernya itu Andri Ando gitu. Ya gue seneng lah. Amin. Ya itu aja sih dari gue. Ya lu jaga baik-baik lah diri lu di Aussie ya. Ya semoga lu bisa lah ngejalanin hari-hari lu itu di Aussie dengan semangat gitu. Sepi sih kita gak ada lu ya. Banget. Sepi kan? Sepi ya. Sepi-sepi. Gak ada mancung lagi bibirnya kayak lu soalnya. Gak ada yang bisa mulai lagi. Yang gue pantutin mukanya juga gak bisa. Yaudah lah itu aja Drik ya, pesan dari gue. Ya Rick, gue punya pesan buat lo. Ya pesan ini tuh bukan tentang seberapa kuat lo bisa mukul orang, tapi ini tentang seberapa kuat lo bisa dipukul, tapi lo tetap berjalan. Ya lo ngerti lah maksudnya lah, ini bukan maksudnya lo berantem atau apa, tapi ini sebuah perumpamaan. Ya, jadi gue lagi ngomong soal mental. Kan hidup itu kan kadang di atas, kadang di bawah. Ya lu nanti di Aussie kan kita gak tahu lu nanti gimana. Ya pesan gue cuma itulah. Lu jangan pas lagi ngedown terus lu bener-bener jadi down. Tapi lu harus cobalah buat bangkit lagi.
dan terus menjaga api kebangkitan yang lu punya itu. Ya pesan gue sih itu aja. Semoga ya pesan ini bukan semoga, tapi emang harus lu lakuin. Udah, thank you ya, Drik. Alright. Pesan gue sih simpel, satu sama lo. Lo orangnya pintar, lo orangnya oke, lo berani, lo bisa lakuin semua hal lah. Tapi satu pesan gue, jangan pernah berhenti belajar. Lo belajar gak harus sama orang yang pintar, lo gak harus belajar sama orang yang lebih tua dari lo. Lo bisa belajar dari siapa aja, entah apa aja, hal-hal yang mungkin lu gak sadar lu harus berubah. Lu bisa lihat dari pengalaman orang supaya apa ya, karena itu nanti akan bekalnya gitu loh. Kalau memang ada orang yang ngalamin hal gak enak, lu bisa pelajarin kenapa dia bisa seperti itu, jadi lu gak perlu ngalaminnya kayak gitu. Terus ya kejarlah cita-cita lu, ingat sama Tuhan, gak usah mikirlah apa kata orang tentang diri lu, tapi jadilah diri sendiri dan terus belajar. Ya, pesan buat lo, Dri, kuliah yang baik gitu kan. Kasian juga bokap nyokap lo tuh, udah bayarin lo, udah ngkosin lo mahal-mahal sana. Kalau kuliah nggak bener di sana, nggak dibohong ya kan. Terus kesan-kesannya, ya lo bisa jadi teman yang bisa support gua, support Ian, support Teddy. Dan kalau kita lagi banyak masalah, lo supportnya itu banyak. Lo bisa aja ya, mungkin satu hal sih, Dri, jangan berapa yang mesti ya. Si jangan macam-macam, ingat-ingatlah sama kita semua, jangan ada yang dilupain di sini. Kalau ada liburan mainlah ke sini. Udah. Indri, tampang-tampang yang bakal ditinggalin sama lu, Dri, kau sih. Cerebe. Ini si Geli. Nah, ini apa lagi? Gue kayak aman, Bego. Muka Christian. Yeah. Itu Dri ya. Nih, tampang-tampangnya nih. Dadah, Dri. Jaga diri lo baik-baik ya. Dadah, Dri. Bye. Bye. Dri. Biasa. Oh ya, tahan dulu itu belum. Oh, belum. Dri.